Di sela-sela kegiatannya yang padat, ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mandailing Natal, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, beserta rombongan, menyempatkan diri berkunjung ke Bagas Godang Ulu Pungkut. Bagas Godang yang berada di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal ini sedang direnovasi, dan merupakan rumah Gubernur Sumatera Utara ke-6, yakni almarhum Raja Junjungan Lubis. Beliau adalah sosok pemimpin yang turut serta menjaga bangsa ini, pada awal kemerdekaan, ketika terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera. Bagi masyarakat Mandailing, Bagas Godang juga dianggap sangat bernilai di zamannya, dengan ukuran 30-20 meter, terbuat dari kayu keras, dan merupakan tempat berkumpul dan bermusyawarah warga. Bagas Godang tidak saja sebagai wujud kekayaan budaya, namun juga menyimpan sejarah penting, terutama bagi masyarakat Sumatera Utara. Dari Bagas Godang Ulu Pungkut ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berpesan, "Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan kekayaan adat budaya bangsa kita."